Yang ketiga, memperkenalkan Dell Alienware X16R1. Anda tidak dapat mengalahkan yang satu ini di bidang game. Dell Alienware X16R1 berdiri tak tertandingi pada tahun 2024 sebagai laptop gaming tingkat atas dari Dell Alienware. Selalu dikenal karena perpaduan unik dari fitur cutting edge gaya dan potensi game belaka, X16R1 adalah bukti reputasi ini, membanggakan perangkat keras kelas atas termasuk prosesor Intel Core i9-13900HK dan GPU Nvidia GeForce RTX 480 bagi mereka yang mencari pengaturan yang lebih kuat. Model tingkat atas menawarkan prosesor Intel Core i9-13900HK 14 inti, GPU Nvidia GeForce RTX 490, RAM 32GB, dan penyimpanan SSD 4TB kolosal. Unit ulasan yang kami terima dipamerkan, beberapa fitur menarik tambahan seperti touchpad FX Alien. Fitur ini menanamkan pencahayaan RGB ke touchpad, memungkinkan pengguna untuk mencocokkan kontrol bulir dan gerakan mereka dengan keyboard RGB lit per tombol mereka. Selanjutnya unit ulasan dilengkapi dengan tampilan refresh rate tinggi 240Hz, memberikan visual yang lebih halus dibandingkan dengan opsi standar 165Hz. Meskipun beratnya 6 lb, dimensinya 0,73x14,4x11,4 in, make itu salah satu opsi slimmer di pasar yang didominasi oleh rekan-rekan yang lebih besar. Opsi konektivitas berlimpah pada X16R1, selain port daya, ia memiliki port layar mini, output HDMI ukuran penuh, dua konektor USB, dua port USB-C, salah satunya mendukung Thunderbolt 4 dan slot kartu micro SD, itu juga termasuk jack 3 12mm untuk headphone dan earphone. 6 layar 18:1600p bisa dibilang sorotan Alienware X16R1, ia menawarkan rasio aspek 1610 QHD. Plus resolusi 2560x600 pixel, kecepatan refresh 240Hz yang luar biasa. Cakupan warna DCI-P3 100% dan fitur yang didambakan seperti Nvidia Gesing dan Dolby Vision HDR, melengkapi visual yang menakjubkan adalah array 6 speaker yang mengesankan. Pengaturan ini mencakup 2 tweeter 2W dan 4 woofer 3W dengan DLSS dan dukungan pelacakan Ray. X16R1 lebih dari mampu menangani game apapun. Yang kedua, memperkenalkan Dell Latitude 9440, juara laptop Dell 2 in 1 yang tak tertandingi pada tahun 2024. Seri Latitude oleh Dell selalu menjadi favorit di kalangan pengguna bisnis. Tetapi model 9440 mengambil langkah lebih jauh dengan meminjam elemen dari mitranya yang berfokus pada konsumen, Dell XPS 13 Plus. Laptop convertible baru ini menawarkan desain yang terasa seperti di rumah sendiri di masa depan dengan yang disempurnakan estetika dan sejumlah besar fitur inovatif. Model ulasan kami hadir dengan prosesor Core i7-3365U, 2 core kinerja, 8 core Core 12 thread yang efisien, didukung oleh RAM 32GB dan SSD half-to 1TB menjadi perangkat berorientasi bisnis. Latitude 9440 menawarkan berbagai opsi perangkat lunak, mulai dari Microsoft 365 Suite yang komprehensif hingga Adobe Acrobat dan termasuk langganan 12 bulan hingga perlindungan bisnis yang rapuh. Dell dengan bangga label Latitude 9440 sebagai PC komersial 14 in terkecil di dunia, dan sementara kami belum memverifikasi klaim ini terhadap setiap pesaing di luar sana. Perbandingan awal kami mengungkapkan pada 0.64x12,2x8,5 inci ke dimensi menjadi lebih kompak daripada HP Elite Book 840G914. In dan Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 2 bahkan berhasil melakukan Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Ultra portable dalam hal jejak desain 2 dalam 1 dari Latitude 9440 bukan hanya tentang estetika. Itu juga sangat fungsional, engsel 360 derajat memfasilitasi transisi yang mulus antara mode laptop dan tablet dan juga mendukung mode kios tenda dan presentasi yang ramah. Resolusi layar QHD memberikan visual yang menakjubkan di semua mode, dan panel IPS mempertahankan kecerahan dan akurasi warna yang konsisten terlepas dari perubahan sudut pandang. Sensitivitas sentuhan pada Latitude 9440 adalah jempolan dan bezus infinity di dekatnya. Desain tepi nyaman dipegang tanpa sengaja mengaktifkan touchscreen, and Dell juga telah menerapkan lapisan anti-noda dan anti-silau ke layar tertutup kaca yang meningkatkan kegunaannya. Keyboard pada Latitude 9440 adalah fitur
yang menonjol Dell telah dengan jelas mempertimbangkan umpan balik desain keyboard, memastikan pengetikan yang mudah dengan key travel yang cukup memberikan pengalaman yang nyaman secara keseluruhan. Webcam menawarkan resolusi Full HD 1080p, pengenalan wajah insinyur untuk login Windows Hill yang aman, dan ranah internal untuk privasi saat tidak digunakan. Dan yang pertama, memperkenalkan Dell XPS 15 mengambil mahkota sebagai laptop Dell terbaik secara keseluruhan pada tahun 2024. Laptop 15.6 in tingkat atas ini telah melihat serangkaian peningkatan yang halus namun signifikan. Desain XPS 15 sangat mengesankan, bingkainya dibuat dari aluminium yang disikat, menunjukkan magnesium yang berkilau, eksterior perak yang langsung dikenali, interior, di sisi lain, memiliki serat karbon palm rest lengkap dengan hasil akhir yang ramping dan keren. Semuanya dikemas dalam gaya hitam dua nada khas yang identik dengan seri XPS layar 15.6. Di XPS 15 tidak diragukan lagi merupakan fitur yang menonjol. Layar sentuh OLED ini menawarkan resolusi 3.5K yang diterjemahkan menjadi 3456x2160 pixel. 261 ppi menyajikan konten dengan indah dengan warna-warna cerah, 100% DCI-P3 dan kontras tinggi rasio 880.000 banding 1 saudara 124.000 menjadi 1 HDR berkat rasio aspek 1610. Layar sepenuhnya memanfaatkan ketinggiannya dan bezel minimal di sekelilingnya berkontribusi pada rasio layar terhadap tubuh 92,9%, seperti yang diklaim oleh Dell. Slim top bezel hampir tidak mengakomodasi webcam 720p. Tetapi dimasukkannya sensor insinyur untuk pengenalan wajah Windows Hello Off menambahkan lapisan keamanan ekstra untuk proses login Anda. Layar OLED XPS 15 yang luar biasa dilengkapi dengan sistem speaker yang sama luar biasa. Dua speaker yang menembak ke bawah bergabung dengan dua yang menghadap ke atas, tangga yang melampiaskan melalui panggangan, mengapit keyboard. Keyboard yang tenang dan menyala kembali, tidak termasuk pad nomor khusus, karena ruang yang ditempati oleh speaker grills. Konfigurasi bagian atas garis menawarkan prosesor Core i9-12900HK, GPU NVIDIA GeForce RX 3050 Ti 4GB mandiri, RAM 64GB, Windows 11 Pro, SSD 4TB dan UHD Plus. Layar sentuh 3840x2400 secara keseluruhan, model ini memberikan kinerja terbaik. Untuk harga ketiga produk tersebut, saya telah menyertakan tautan di kotak deskripsi di bawah untuk harga terbaik. Jadi itu untuk 3 laptop Dell teratas pada awal tahun 2024. Like, komen, dan subscribe untuk menerima pemberitahuan tentang video terbaru dari Zenstech.